怎么可能？血魂变，形影无敌，无法修炼的兽魂秘典。杀谭云，足够让谭云拿命来偿命。大师兄和武师，好，有气魄，魂一脉才是最强的。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Hari Senin itu kita khususkan buat Hari Dewa Park Boy ya guys ya. Bener-bener sekitar berapa ya? Kayak 2 mingguan apa 3 mingguan gitu. Kita cuma diperlihatkan para murid lain yang bertarung. Nah, kali ini part 162 nih Tian Zhichun barulah kita bakal menonton pertarungan Dewa Park Boy ini guys. Melawan sosok murid binatang jiwa terkuat, bahkan dia bakal berubah bentuk jadi cukup mengerikan nih. Penasaran kan teknik apakah itu dan seperti apakah pertarungannya? Tapi sebelum itu, seperti biasa kita review sedikit dulu buat part sebelumnya biar pada nggak lupa ya. Yang dimana kemarin kita sudah melihat pertarungan dari cucunya Wu Qingchuan alias ketua divisi 5 jiwa yang bernama Yao Wuling. Wuling itu udah disuruh buat menyerah sama si kakek guys, karena dia tahu betul kemampuan cucunya masih jauh di bawah sang musuh, yaitu Kang Xuyuan. Tapi Wuling itu keras kepala, masih ingin mencoba bertarung. Akhirnya dia mengeluarkan teknik rahasia penyatuan 5 jiwa. Dengan teknik ini juga, kekuatan serangannya meningkat sampai 10 kali lipat. Tapi di hadapan Xuyuan, sepertinya juga nggak ada apa-apanya guys. Karena sekalipun Wuling melancarkan serangannya secara bertubi-tubi, pun tetap tidak bisa menembus pertahanannya Xuyuan. Malah sebaliknya, ketika Xuyuan mencoba membalas menyerang, Wulinglah yang tertekan. Sang kakek tidak ingin cucunya meninggoy, jadi berusaha memohon agar cucunya itu dilepaskan. Awalnya sih si Xuyuan tidak terima ya, tapi karena kedua kalinya memohon, akhirnya pun dikabuli guys. Namun dengan satu catatan, membiarkan dia hidup bukan berarti tidak boleh melukainya kan? Sehingga Xuyuan pun melukai dirinya sampai sekarat dan langsung masuk ke ronde 2. Mantap. Mungkin dia mempelajarinya dari Dewa Park Boy yang sadis banget nih guys. Sehingga kita mencapai pertarungan final dari ronde pertama yaitu Tan Yun. Dan kita pun masuk ke intro ya. Hihihi. Tan Yun, 到你了. Setelah diumumkan oleh Su Ping terkait pertarungan Tan Yun yang menjadi akhir dari ronde pertama, tentu Meng Yi jadi begitu khawatir. Takut kalau kekasihnya bakal kenapa-napa guys. Namun berbeda dengan para murid lainnya, mereka seakan tidak sabar melihat seberapa kuatkah kekuatan Tan Yun ini. Begitu juga dengan para tetua di sana guys. Semuanya ikut penasaran nih. Kalian mesti membedakan apa itu cinta sama cuman kepo ya. Kalau cinta mah walaupun udah tahu kekasihnya kuat, tapi tetap khawatir guys. Kalau yang namanya kepo doang, itu nggak peduli mau meninggoy atau mau gimana pun. Intinya mereka cuma mau nonton doang. Kayak gitu guys. Si Taishan yang bakal menjadi musuh lawan Tan Yun memperingatkan agar dia menyerah saja. Atau bakal dia buat hidup Tan Yun lebih parah daripada kematian. Dia mengingat selain Tan Yun yang membuat anak gurunya si Wu Hong itu cacat, Tan Yun juga sudah membantai seniornya Pai Xu. Namun Dewa Park Boy cuma tersenyum geleng-geleng kepala guys. Dalam hatinya mengatakan, aduh, bocah mah gak usah ditanggapi gitu kan. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun dimulai. Segera hanya menggunakan langkah Dewa Hong Meng dan melancarkan tendangan langsung mengenai mukanya. Membuat Taishan mencium kakinya hanya sampai terpental guys. Kalau telapak kaki ibu itu adalah sumbernya surga, sementara telapak kakinya Tan Yun adalah sumbernya neraka. Hehehe.
Segera Tyson melompat untuk melancarkan serangan pebantai. Wuhan sangat tidak sabar melihat muridnya membantai hanya di tempat. Sehingga adu tinju pun terjadi, guys. Nampaknya Dewa Park Boy unggul dalam hal kekuatan dan tuer. Benar saja si Tyson itu dipentalkan. Tapi saat hanya ingin menyerang, Tyson dengan sigap mengeluarkan palunya. Membuat Han Yun auto gagal menyerang, guys. Dewa Park Boy pun segera berakting seakan-akan dia takut dan memancing Tyson untuk menyerang duluan. Waduh, baru pertama kali Mimin melihat mukanya Han Yun yang ketakutan gitu, guys. Dan benar saja, saat Tyson menyerang, palunya pun ditahan dengan mudah hanya dengan satu tangan. Tidak lupa dia menggunakan api Hongmeng untuk membakar habis palunya sampai hancur. Dan Tyson pun terkena imbasnya, guys. Selain palunya hancur, sekarang setengah tubuh Tyson itu terkena bekas luka bakar, guys. Tyson mulai ketar-ketir. Dia ingin kabur, tapi segera dihentikan oleh Han Yun. Adu kekuatan sempat terjadi lagi, tapi pada akhirnya Tyson dipentalkan ke bawah sampai memutuskan lengan kirinya, guys. Mantap. Wuhong auto panik dan menyuruh Tyson segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Orang-orang shock melihat Tyson yang dibantai habis-habisan, begitu juga dengan ketua Tan Tai yang cukup terkejut. Belum menyerah, Tyson bangkit kembali dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, guys. Ini merupakan tubuh martial segel bintang. Transformasi jiwa darah bisa disebut juga sebagai metode rahasia jiwa binatang. Katanya hanya murid dari gerbang peri di ranah pemurnian jiwalah yang bisa melatih metode rahasia ini. Tapi si Tyson masih berada di ranah jiwa jenin tak penyempurnaan. Kok bisa ya? Dengan perubahan ini juga dipastikan hanya bakal meninggoy. Karena ranah Tyson meningkat sampai pemurnian jiwa tingkat 2, guys. Berubah sih berubah ya. Tapi kok berubahnya kayak begini ya, kayak manusia laut. Itu yang ada di kepalanya Indomie versi jumbo, guys. Orang-orang percaya setelah ini juara daftar naga itu bakal dimenangkan oleh Tyson. Ya elah, percaya diri sekali. Wuhong aja sampai penasaran nih, guys. Kapan si Tyson muridnya ini berhasil melatih metode rahasia jiwa binatang. Saking semangatnya dia pengen pamer ke semua orang, guys. Membuat ketua Tan Tai langsung melirik ke arah Wuhong. Dalam hatinya merasakan ini orang berisik sekali, banyak bacot. Tyson memastikan transformasi darah ini cukup untuk membantai Han Yun. Walaupun dia baru menyempurnakannya sekitar 3 bulan yang lalu, tapi bisa dibilang sudah cukup kuat. Tyson sangat percaya diri nih, guys. Dia akan membuktikan juara daftar naga tahun ini bakal diambil oleh divisi jiwa binatang mereka. Makanya Tyson terus menyembunyikan kekuatannya ini sampai waktu yang tepat barulah dikeluarkan. Ya elah dede, percaya diri amat bisa mengalahkan Dewa Park Boy ini. Melihat bentuknya seperti itu, Menghi cukup khawatir. Tyson memastikan kematian senior Pai Shui dan luka yang diderita oleh anaknya Wuhong gurunya akan dibayar dengan nyawanya Tan Yun. Wuhong udah seneng aja nih, guys. Sampai-sampai para murid mendukungnya. Hanya sangat ingin melihat seberapakah kuat dirinya yang banyak bacot ini.
formasi pedang dewa Hong Meng pun dikeluarkan. Mampus ini mah, formasi pedang dikeluarkan, itu berarti dewa Pak Boy mulai serius nih guys. Sekitar 3-4 pedang dengan atribut yang berbeda-beda diaktifkan oleh Tan Yun. Dia pun menggabungkan semua kekuatan pedangnya dan menciptakan sebuah domain atau area khusus gitu guys. Mereka tidak tahu domain apakah ini. Xiao dan Meng Yi sampai kebingungan teknik apakah yang bakal dikeluarkan oleh Tan Yun lagi. Apalagi si Taishan guys yang ada di dalamnya. Makin bingung aja dia. Semua orang menyaksikannya dengan seksama. Kekuatan apa yang bakal Tan Yun keluarkan lagi? Tapi Taishan tidak takut. Dengan mulutnya yang jelek dia mengatakan, "Bajingan kecil, kau akan tetap kubantai walaupun ada formasi pedang yang bisa membuat dirimu terbang tinggi." Aduh. Taishan, andai kamu pernah melihat bagaimana Tan Yun menggunakan formasi pedangnya dalam membantai musuh-musuh kuat. Kalau dia pernah lihat pasti gak bakal ngomong kayak gini ya guys. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Apa gak penasaran dengan kekuatan formasi pedang Tan Yun nih? Oke guys. Langsung saja buat spoiler part 163 episode 184. Di sini kita bakal melihat Taishan yang walaupun sudah dalam mode metode rahasia transformasi jiwa, tetap kesulitan melawan Tan Yun. Dia sempat meremehkan formasi pedang Tan Yun, tapi pada akhirnya dia sadar juga guys, kalau formasi ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Pertarungan mereka pun terjadi begitu sengit, sampai-sampai Dewa Pak Boy mulai serius melancarkan kekuatannya. Tapi di akhir ada hal yang cukup mengejutkan kita, karena Tan Yun itu bakal mengeluarkan pedangnya guys, dan... Mungkin cukup sampai di sini dulu spoilernya, karena bakal sangat sengit dan sangat disayangkan kalau semisal kalian tahu gimanakah akhir atau ending dari pertarungan mereka guys. Jadi kalian safe-safe, tahan-tahan dulu, disimpan dulu, tunggu di hari Jumat lagi ya. Kita bakal melihatnya di part 163 Nitian Jejun episode 184 nya. Ya ingat deh guys, Jumat malam. Tapi kalau kalian penasaran banget akan mimin ada yang spoiler nih. Tapi kalau enggak ya enggak usah ya. Namun satu hal yang pasti yang kalian mesti ingat yaitu hanya di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.